Ini sih. Bukan rantai aja jatuh. Dengan you sekali jatuh dekat tangan orang lain. Apa you cakap ni? Tak ada apa-apalah dengan dia. Siti! Tolong tunjukkan jalan keluar dekat Farid ni. I nak kerjalah. Apa ni? Cik Farid, kan nak cakap tunggu kat luar. Silakan. Lagi. Ni. Wallet Cik Farid terjatuh. Minta maaf saya terkasar bahasa tadi. Terima kasih. Tak apa. Sepatutnya I yang kena minta maaf dengan Cik Farid sebab ialah terpaksa berlaku kejam depan Cik Rozi. Yalah, dia kan bos I. Memang patut pun Cik Farid putus dengan dia sebab dia selalu cerita yang macam-macam pasal Datin. Dia cakap Datin mata duitan, dia cakap Datin kahwin dengan Datuk sebab nakkan harta, nakkan duit. Betul ke? Jap. Which side are you on ni? I tak ada cakap pun nak break up dengan Rosie. And plus, you tak patut tahu mengumpat bos you daripada belakang. Oh, you mean my ex-boss? Ex-boss? I dah salah nak bagi surat letak jawatan petang nanti. I dah dapat kerja baru. Terima kasih dan tak apalah saya jalan sendiri. Here she comes. Khaled, meet my new shooting coordinator, Miss City. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Kamu? Ya, saya. Okay, let's go. I think our table is ready. Japanese food okay ke, Datuk? He has no problem. Come on. Okay. Betapa murahnya nilai air mata manusia. Salah ke orang lelaki menangis? Saya tak kata salah pun. Air mata duyung ibarat mutiara. Begitu tinggi nilainya. Dan air mata manusia bagaikan madu. Dapat memaniskan hati yang luka dan pahit. Air mata duyung membawa padah dan bencana. Dan air mata manusia membawa penyelesaian dan kedamaian. Bukankah manusia menangis kerana nak minta simpati dan dikesiani? Tapi dalam filem ni, Nordin Ahmad menangis sebab dia kehilangan cinta. Bukannya dia nak meraih simpati. Apa tajuk cerita ni? Air Mata Duyung. Tapi kan, dalam cerita ni nama je Air Mata Duyung. Tapi yang banyak menangisnya manusia. Pelik kan? Tapi Rania, ikan duyung ni cuma mitos je. Dia tak ada juga. Buat apalah kita nak bincangkan pasal benda yang tak wujud kan? Cik Rosie macam mana? Dia masih lagi marah pada saya ke? Kata tak nak cakap pasal benda yang tak wujud. Maksud Red? Rosie dah tak wujud dalam hidup saya. Rosie hanyalah mitos. Manalah aku tahu.
Nasib baik tak makan. Kalau aku termakan tadi... Baguslah. Dia terberak Arab tu tengok ikut kau. Bila kita nak balik ni, dah lebih 3 hari. Kau boleh sabar tak? Misi kita dah nak sampai ke penghujung. Ha, mai dekat sini. Ma nak cerita sikit. Tunggu Farid akan ke Pulau Redang. Mak cadangkan kau ajak Pak Arab tu buat syuting iklan komestik. Ha? Iklan komestik Bayu Timur Tengah kat sana. Lepas tu... Terima kasih Cermin Sakti yang ku sayang. Dah. Tak payah nak bodek mak. Mak dah nak tidur yang tak kuasa. Siapa ngantar kamu pulang? Tuan Saat Ramadan. Oh, kamu pergi shopping ya? Waduh, cantik sekali kamu. Kayak si peri-peri. Awas ya, nanti kamu dilamar sama Pak Arab. Terus dibawa terbang ke Dubai. Kak Supri. Tapi kakak tahu, pintu hati kamu sudah dikunci kan? Dan kuncinya ada pada. Kalau air mata duyung tinggi nilainya, lagi tinggi nilai kata-kata pujian daripada saya. Biarlah kata-kata pujian ini menjadi rahsia antara hati dan mata kita. Excuse me, I accidentally left my key inside. Can I have the room key? Oh, thank you. Okay, this is for you. Thank you. Thank you. Manusia! Kau siapa? Ha? Tolong! Tolong penceroboh! Jangan! Jangan! Mak janji, mak akan ceritakan semuanya. Mak janji tau. Setiap hari ku selalu suka main bola. Setiap hari aku pula selalu suka bergambar. Kita sekeluarga, namun jauh berbeza. Permaisuri Siti Orca. Hei, aku dah tak kerja dengan kau. Apa yang kau nak? Aku nak kau penuhi permintaan aku. Yang pertama, aku nak balik tahta sebagai model kosmetik Bayu Timur Tengah. Dan yang kedua, aku nak balik boyfriend aku, Farid. Bolehkan Tuan Permaisuri? Mustahil. Rania ada sign contract. Tak ada apa-apa yang mustahil kat dalam dunia ni. Kalau ikan boleh jadi manusia. Kau jangan melampau, Rosie. Kalau aku tak dapat kontrak tu dalam masa 2 hari, belilah surat khabar kalau nak baca pasal ikan duyung jadian di muka depan. Bye. Fismu, jom.
kita shoot dekat Pulau Redang, everything is fully sponsored, Mr. Saad. Kita boleh highlight sunblock dan sunscreen. Good. Good, Siti. Good idea. What do you think, Khalid? Bila kita nak pergi ke sana? Lusa, Datuk. No problem, Khalid. Yeah, no problem. Kebetulan anak saya Farid pun ada buat assignment di sana. Jadi bolehlah saya dan Datin jumpa dia. I like the idea. We go on. Carry on. Yes, dear. Kalau syuting kita 3 hari cukup ke? Cukup. No problem. Yeah, tak ada masalah. Tahniah. Kontrak kau sekarang berada di tangan aku. Kau datang bilik aku pukul 6 petang nanti. Bye. Mana lebih menarik? Kisah ikan duyung di muka depan surat khabar atau kisah model mati bunuh diri dalam hotel 5 bintang? Suka hati kau lah. Mak dah tak sabar nak pergi ke Pulau Redang. Rasa rindu pula dengan laut. Dengan sang puri, bunuhlah apa yang patut. Kita balik ke bunuh laut, nak. Tapi, duyung hanya boleh dibunuh di laut saja. Nasib baik Pak Arab setuju dengan rancangan kita untuk ke Pulau Redang. Hello, tu idea Mak tahu. Kalau ia pun masuklah diri. Tak payah nak berdalih sangatlah. Where's my contract? I want my contract. Bagi balik kontrak kosmetik Bayu Timur Tengah aku. Cubalah kau dapat. Bagi balik. Ingat senang kau aku nak bagi. Kalau kau tak dapat, aku kau kelas yang baik. Bagi balik. Hanya maut dapat menebus sekali yang aku hilang. Aku kecewa dengan hidup ini. Selamat tinggal. Facebook sayang. Facebook, Rosie dah menunggu kau. Apa ya Facebook? Shooting kamu 3 hari aja kan? Pasti sunyi tanpa kamu di sini. Kalau Rania tak nak pergi, Kak Supri? Hey, mana kan bisa? Kamu kan udah sign kontrak, mau disaman? Pergi aja. Tuan muda kita juga di sana. Farid? Iya. Hei, duit bayaran kamu nanti, kamu mau bikin apa? Entah. Entah. Okay. Kau dah bayar dah akhirnya duit minyak belum? Dah bayar lah. Mantap sekali. Weh, korang. Korang dah sediakan dah tajuk untuk kertas kerja kita kat Pulau Redang nanti? Eh, relax, Arif. Kan ada masa lagi. Ada sehari lagi, kan? Eh, ada orang tak nak bawa ke sekali dengan apa sweetheart dia tu, Rosie? Hey, itu Rosie kisah lama lah. Ni, aku nak bagi tahu korang. Duyung yang hari tu ada dekat birthday party hari tu. Dia ada buat photoshoot dekat Redang. Sama hari dengan assignment kita nanti. Kau tahu? Tak tahu. Ni, korang tahu tak berapa peratuskah permukaan bumi kita ni diliputi oleh lautan? Tahu tak? Tak tahu? Ha, bagus. Ni, tingkatkan ilmu, kurangkan bergosip. Dalam ni semua ada jawapan dia. Sini.
ni kamu bukan lagi pembantu rumah, tapi model. Jadinya kamu harus makan di sini, bukan di dapur. Duduk, Rania. Makan sama-sama ya. Aku tak malu-malu. Itu aja. Rania, kami dah sediakan tiket flight ke Redang. Pun kamu tolak. Ha? Ni nak kena pergi naik kereta pula. Rania, tak lama lagi kamu akan jadi terkenal. Biasakan diri dengan kemewahan yang disediakan, ya? Ha, dengar itu. Jadi model terkenal, kamu mau minum apa? Kopi, teh atau jus kiwi? How's your stay here, madam? Excellent. Masukkan sisik ikan ni ke dalam air bila bulan mengambang. Pasti nanti Kak Supri boleh berenang macam duyung. Benar. Saya boleh berenang gaya kamu. Terima kasih, Rania. Sayang sangat sama kamu. Aduh. Begitu rendahnya nilai mata manusia, kan? Jangan nangis lagi, ya. Kamu hati-hati, ya. Kita ketemu lagi 3 hari. Kita jumpa kat sana nanti, ya. Ya, nanti kita jumpa kat sana. Ray, I hope you have a safe journey. Daddy nak pergi kerja. Mami and Daddy akan sampai besok pagi dengan Cik Saat Ramadan. Kita jumpa kat sana, ya. Yalah. And Rania, you have a safe trip too, okay? Kita ada ramai staff-staff kat sana yang akan jaga you. So, jangan risau sangatlah. And we have one very efficient new PA. Nama dia Siti. Rania, see you. Zizan dia pun sampai. Ambilkan beg dia. Welcome to the beautiful island of Redang, Australia. Sorry. Macam mana nak photoshoot kalau tak ada model? Mari. Mari. Eh, kau nak pergi mana ni? Ha? Macam mana nak photoshoot kalau tak ada model? Keluar. Zizan, bawa dia ke bilik. Jangan lupa besok call time pukul 7 pagi. Majesty. Selamat beristirahat, Puteri Rania. Mana Tuan Farid ini? Rania dalam bahaya ini. Halo? Halo? Ambil pun tadi redam tu. Aduh, mesin banget aku. Mana buah hati ikan duyung kau? Weh, aku datang sini bukan nak research pasal ikan duyung. Ha ni, nak research pasal benda ni. Mak. Eh, jom. Ada masa nanti kita pergi tengok photoshoot diorang. Setiap hari ku selalu suka main bola. Setiap hari aku pula selalu suka bergambar. Kita sekeluarga. Thank you.
Esok balik. Mak dah tak sabar nak balik kampung Sampuri. Here I come. Besok orang surat khabar akan senang puas. Pagi, kisah model mati bila diri di KL. Petang, kisah model mati kena sumpahan. Coy, kalau nak gelap pun, tutuplah mulut. Tak kelas langsung. Rania tengah salin baju. So, untuk scene terakhir ni, apa kata kita buat Rania berjalan menuju ke air? Sebab since produk kita pun kali saya kan? Bagus, Siti. Siti has an idea. This is the last scene where she run towards the ocean. So, to show that our product is waterproof, so we'll have her touch the water. Wow, yeah. Fantastic. Do you like Siti's idea? Good idea. Okay, great. Okay. Dato, go ahead. Yeah. Go ahead. Okey, Tuan Narator, Mr. Ramadan, Datuk, Datin, saya pergi tengok Rania sama ada dia dah siap ke belum. Alright. Model berangan mati bunuh diri di bilik hotel. Rosie mati di bilik bunuh diri. Cantik kau Rania. Lepas hati. Nang ada betul. Stand in mana ada stand in? Cakap kat dia kena masuk air juga. Ini long shot. Dia kena masuk dalam air. Kyol, please inform. Tanya, awak nak buat? Maaf, tapi saya takut air. Tak, jelek ke suara buat? Pergi cek air tu. Tak apa. Okey, kita mari. Tanya, jom. Semua orang tengah diri kita. Kita habiskan syutingnya cepat. Kita pergi balik cepat. Sikit je. Jom. Kau kena ucapkan selamat tinggal dengan kaki kau. Aku dapat sabar nak potong waktu kau. Mari. Thank you.
Kak Supri. Cakaplah perlahan sikit, Kak Supri. Saya tak faham. Apa? Lain tak clear, Kak Supri? Hah? Tolong tinggalkan saya seorang kat sini. Pantai ini bukan awak punya. Saya ada hak untuk duduk kat sini. Lautan ini juga bukan hak saya. Tapi kenapa saya kena balik kat sana? Siapa suruh awak balik? Saya kan ada. Reid, ini bukan filem hitam putih. Dan awak bukan Nordin Ahmad. Apa? Memang semua ikan duyung memang degil macam awak. Semua manusia suka culik duyung pakai motor buruk ke? Nia. Awak ikut saya balik. Rik. Awak jangan buat saya nangis. Nanti buruk padanya. Oh ya. Saya tahu. Air mata duyung tinggi nilainya kan? Okey, kamu tiara. Tinggi lagi nilai cinta kita. Rania! Rania! Jangan kaki bagai tak terasa. Tanya. Setiap kali lihat kau tersenyum mesra. Tapi hati masih tak berani lagi mengganti diri. Detak jantung aku tergendala kerana hati aku berkata-kata. Jangan terkena untuk kali kedua dan sengsara. Bukan aku tak sudi bersama, cuma diri tak sanggup terluka. Kalau kakak nak pandai berenang macam duyung, masukkan sisik ni dalam air bila bulan mengambang. Tawarkan segala bulan dan bintang seluruh angkasa. Namun aku masih ragu-ragu juga. Pernah pergi ke sana? Awak? Selalu. Dulu, hati saya rasa bagaikan pakai kasut sebelah kaki. Tapi sekarang, macam pakai kasut sepasang. Maksud saya selesa. Saya pun selesa dengan Tuan Farid. Jangan panggil saya Tuan Farid. Panggil je saya Reid. Reid. Rania.
Saya tengok awak Rania, ya. Rania?